Salam sejahtera, anda bersama Senalah Huda dan ini fokus minggu depan. Dan untuk minggu akan datang, kami akan berikan tumpuan kepada kertas putih kesihatan yang akan dibentangkan di Dewan Rakyat pada persidangan yang dijadual bersambung minggu depan hinggalah 15 Jun ini. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata, kertas putih kesihatan itu bagaimanapun akan dibawa ke Kabinet pada minggu depan terlebih dahulu. Sebelum kita ke perbincangan untuk jam ini, kita saksikan dahulu laporan mengenai kertas putih kesihatan. Kita saksikan. Menurut Dr. Zaliha, sesi libat urus bersama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan menteri-menteri berkaitan juga telah diadakan. Jadi terakhir nanti kita bagi kepada kita bentang kepada kabinet dan selepas daripada itu dan memang kita jangkakan dan kita sedang mendapatkan tarikh sebenar untuk kita dapat buat pembentangan itu di parlimen. InsyaAllah memang saya menjawab terus soalan yang tadi itu memang betul kita dah pun dapat persetujuan daripada setiausaha parlimen untuk kita bentangkan di sesi parlimen yang akan datang pada bulan Jun ini. Beliau berkata demikian dalam sesi taklimat bersama media berhubung kertas putih kesihatan di Putrajaya pada Selasa. Sidang Parlimen akan bersambung semula pada 6 hingga 15 Jun ini. Dr. Zaliha menambah kertas putih kesihatan akan dilaksanakan sebagai reformasi berperingkat selama 15 tahun meliputi jangka masa pendek, sederhana dan panjang. Bagi memastikan reformasi berkenaan berjaya dicapai, Suruhanjaya Reformasi Kesihatan akan ditubuhkan yang terdiri daripada pelbagai kementerian, agensi dan pemegang taruh. Suruhanjaya tersebut jelas Dr. Zaliha akan membincangkan strategi-strategi yang digariskan KKM dalam Kertas Putih Kesihatan. Kertas Putih Kesihatan menggariskan 4 tonggak dan 15 strategi reformasi kesihatan bermatlamatkan ke arah satu sistem kesihatan yang memfokuskan kepada perkhidmatan pencegahan dan promotif agar rakyat kekal sihat dan sejahtera. Antara strateginya, penstrukturan semula peranan KKM, meningkatkan pelaburan untuk kesihatan dan memantapkan tenaga kerja untuk kesihatan. Sementara itu, rang undang-undang RUU Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2023 yang sebelum ini dikenali sebagai RUU Kawalan Produk Tembakau dan Merokok 2022 akan dibentangkan pada minggu pertama persidangan parlimen pada Jun ini juga. Timbalan Menteri Kesihatan Lukan Isman Awang Sauni berkata pembentangan itu tidak boleh ditangguhkan lagi. Apatah lagi apabila jumlah penggunaan rokok elektronik atau alat peranti penguapan elektronik menunjukkan peningkatan ketara ketika ini. Melalui survei yang dijalankan Institut Kanser Negara menunjukkan peningkatan jumlah penggunaan vape yang ketara iaitu daripada 9.8% kepada 14.9% bagi tempoh 2017 hingga 2022. Saya dimaklumkan bahawa Kabinet bersetuju untuk KKM membawa The Blue Bill ataupun kertas rang undang-undang tersebut untuk bacaan kali pertama. Dan selepas itu adalah proses seperti yang biasa kita lalui untuk kita mendengar perbahasan daripada ahli-ahli parlimen dan juga di situ kita memerlukan sokongan dan juga masyarakat perlu berhubung dengan setiap ahli parlimen yang mereka undi supaya dapat menyokong rang undang-undang yang dibawa oleh KKM ini. Kerana pada penggal yang lepas, proses yang berlaku adalah rang undang-undang tersebut dibawa ke jawatan kuasa Parlimen Khas dan tak sempat dibentangkan kerana kerajaan telah pun dibubar. Mengulas lanjut, katanya beliau yakin RUU yang ditambah baik dan bakal dibentangkan mendapat sokongan daripada semua ahli kabinet melalui sesi libat urus melibatkan semua ahli parlimen kerajaan dan pembangkang yang dijalankan sebelum ini. Malahan jelasnya, sesi libat urus ini juga tidak hanya melibatkan ahli parlimen, malah mengambil pandangan penggiat industri vape dan badan bukan kerajaan NGO sebelum ia dibentangkan. Ketika ini katanya terdapat kelompongan apabila tiada sebarang perundangan atau peraturan yang dapat dijadikan panduan khususnya oleh perokok elektronik ini. Jadi untuk jam ini membincangkan lebih lanjut mengenai dengan kertas putih kesihatan yang akan dibentangkan di Parlimen minggu depan dan juga mengenai dengan RUU Kawalan Produk Merokok yang juga dijangka akan dibentangkan pada awal Jun ini dan sudah bersedia bersama saya untuk mengulas dengan lebih lanjut bersama saya ketika ini Dr. Farhan Rusli, Pakar Berubatan Kesihatan Awam. Terima kasih Dr. Farhan sudi bersama kami di Astro Awani dalam fokus minggu depan. Pertama sekali kertas putih kesihatan ini atau white paper ini sudah banyak kali kita bincangkan tapi pertama sekali mungkin Dr. Farhan boleh ingat
diingatkan semula, refresh balik apa sebenarnya tujuan untuk kita adakan kertas putih kesihatan ini? Tujuan untuk kita mengadakan kertas putih kesihatan ini, Nailah, seperti umum tahu, ada beberapa perkara di dalam sistem kesihatan kita yang perlu diperbarui ataupun kita panggil kita kena improve lah. Tetapi apa yang perkara, empat perkara tonggak yang kita mengatakan tentang kenapa sistem ini harus dilaksanakan ataupun white paper ini harus diletakkan ialah untuk transformasi penyampaian perkhidmatan kesihatan. Saya kena baca ya, sebab dia kena baca word by word. Ya. Mempertingkatkan promosi kesihatan dan pencegahan penyakit, memastikan pembiayaan kesihatan yang mampan dan seksama, dan juga mengukuhkan landasan dan tabir urus sistem kesihatan. So basically Nailah, dia sebenarnya empat perkara lah kalau kita boleh tengokkan. Satu ialah untuk nak improve kita punya healthcare service. Nombor dua, kita nak improve kita punya promosi kesihatan ini. Nombor tiga ialah daripada segi kewangan kita, macam mana kita ingin membayar kewangan kita dan macam mana kita nak biarkan tadbir urus kesihatan kita ini untuk menjadi lebih bagus. Ini empat tonggak utama healthcare white paper ini sebenarnya, Ila. Ya, dan tentunya seperti mana kita dengarkan daripada Menteri Kesihatan sendiri, kertas putih kesihatan ini melihat kepada strategi jangka masa pendek, sederhana dan juga panjang sepanjang 15 atau beberapa tahun, saya tak silap saya. Tetapi kalau kita nak bercakap tentang strategi dalam kertas putih kesihatan ini, kita juga perlu melihat usaha untuk menghasilkan kertas putih kesihatan yang mana Dr. Fahan Rusli juga sudah lama menjadi pemerhati mengikuti perkembangan kertas putih ini dan akhirnya kita dapat lihat ia akan dibentangkan dalam masa terdekat seawal minggu depan. Bagaimana Dr. Fahan rasa melihat kepada kertas putih ini dan juga mengambil kira betapa banyak usaha, betapa banyak pandangan yang diambil kira untuk membentukkan kertas putih ini akhirnya akan dibentangkan? Jadi bila kita mengatakan tentang mengikut ya perkembangan ini, sebenarnya health white paper ini, kertas putih ini dah lama di dalam perbincangan. Cuma apabila ia sampai untuk dibentangkan di parlimen dan sebagainya, ada beberapa perkara yang berlaku lah. Dan menteri kita yang terdahulu iaitu Khairi Jamaluddin, apabila dia baru masuk, selepas itu kita dapat tahu kerajaan pula telah dibubarkan dan selepas itu ada kerajaan baru. Dan apabila menteri ini pula bawa kepada parlimen yang akan datang, dia pula mengambil masa untuk memastikan apa sebenarnya yang dia akan bentangkan di dalam parlimen tersebut. Jadi kita harus memahami ya, kenapa proses ini dilaksanakan. Proses ini dilaksanakan kerana kita tahu bahawa tidak bolehlah kita expect seseorang menteri itu untuk mentablekan ataupun untuk membentangkan rang health white paper ini dalam parlimen tanpa membuat penilaian tersendiri. Dan dengan kerajaan baru ini, kita tahu salah satu agenda reformasi dia adalah kemampaman atau menjadikan ia menjadi lebih mampan daripada segi kewangan. Bermakna daripada segi struktur bagaimana pembiayaan kesihatan ini akan dilaksanakan. Dan ini sebenarnya adalah satu tonggak utama sekali dan saya rasa sebab itulah perkara ini mengambil masa yang lama. Tetapi kepada saya, Nailah, perkara yang saya ingin mengulas apabila kita menceritakan tentang health white paper ini, ia adalah sesuatu yang saya ingin orang umum memahami bahawa ia bukanlah sesuatu apabila dibentangkan di parlimen pada bulan 6 ataupun pada bulan ini. Bermakna sistem kesihatan kita akan terus menjadi sesuatu yang bagus pada bulan Julai, pada bulan Ogos. Ya, saya rasa ada beberapa perkara ya di dalam kertas putih ini, kemungkinan apa dia punya efek ataupun dia punya outcome, kita hanya akan dapat sedar ataupun dapat merasainya mungkin 15 tahun yang akan datang. Ya, itu adalah sesuatu yang dalam masa jangka panjang. Sebab itu saya ingin mengatakan bahawa health white paper ini sesuatu yang sangat bagus untuk kita mentransformasikan sistem kesihatan kita. Tetapi transformasi ini adalah sesuatu yang akan mengambil masa yang agak lama sebelum ia boleh membuahkan hasil. Dan sebab itu, sebanyak mana kita memberikan fokus, kita memberikan tumpuan kepada kertas putih kesihatan ini, kita tidak boleh berpaling tadah kepada perkara-perkara jangka masa pendek, penyelesaian-penyelesaian dan juga masalah-masalah yang harus kita selesaikan di dalam sistem kesihatan negara kita pada waktu sekarang.
di sini pentingnya untuk kita bercakap tentang mengurus persepsi. Seperti yang Dr. Fahan katakan, ramai yang mungkin menjangkakan bila kertas putih kesihatan dah dibentangkan, Julai, Ogos dah ada perkembangan yang baik ataupun nampak progresnya agak jelas untuk kita lihat agak ketara dalam masa yang terdekat. Tetapi tentunya ini sebenarnya mengambil masa yang lama. Jadi untuk mengurus persepsi ini, apa pentingnya untuk kepimpinan dan juga pihak kementerian, pihak KKM untuk memainkan peranan mengurus persepsi orang ramai dan mengadakan komunikasi yang terbuka? Jadi kita nampak ya, menteri yang baru ini telah pergi, kita boleh panggil jelajah lah, untuk membagi mereka-mereka pemegang-pemegang tarung, ya, key stakeholder, untuk mereka memahami tentang apakah fungsi healthcare white paper ataupun kertas putih ini, apakah agenda-agenda yang ingin dilaksanakan dan kenapa sebenarnya jelajah ini harus dilaksanakan, kerana kenapa kita perlu semua pemegang-pemegang tarung ini untuk memberikan support ataupun memberikan sokongan untuk menjayakan kertas putih tersebut. Jadi di sini sebenarnya apabila kita mengatakan bahawa pemahaman ini diberikan, sebenarnya kita nak manage expectation. Maksudnya kita ingin mengatakan kepada rakyat, kita mengatakan kepada stakeholder ataupun pemegang tarung semua, perkara-perkara ini adalah suatu perkara yang sangat bagus, ia akan mengambil masa yang panjang. Tetapi sebenarnya apa yang lebih penting ialah kita kena faham bagaimanakah kesemua perkara-perkara yang kita nak bentangkan di dalam health white paper ataupun kertas putih ini akan dicapai. Terutamanya fokus utama adalah dari segi kewangan. Ya, adakah perkara-perkara yang akan dibentangkan ini adalah akan dibiayai penuh oleh kerajaan Malaysia melalui cukai-cukai? Kalau ia, bermakna semua orang harus memahami apakah keistimewaan seseorang pembayar cukai itu kepada health white reform ini. Sebab itu saya mengatakan ini adalah sesuatu yang kerajaan harus mengambil langkah yang lebih proaktif. Saya beri contoh, ya Naila. Kalau pembiayaan ini berlaku 100% daripada pencukaian negara, ini bermakna orang yang membayar cukai harus diberikan akses kepada sistem kesihatan kita dan sebagainya. Dan kita tahu ini adalah untuk penaik tarafan sistem kesihatan sektor awam. Tetapi banyak yang membayar cukai yang agak dengan kadar yang tinggi, mereka kebanyakan pada mereka mempunyai health insurance ataupun insurance kesihatan yang sangat luas dan mereka merapat rawatan daripada hospital-hospital swasta. Jadi kita harus memberikan mereka pemahaman kenapa cukai mereka ini harus digunakan untuk menambah baik sistem kesihatan yang kemungkinan besar mereka tidak akan gunakan juga. Kita tak boleh mengambil langkah tak apa sebab kita mengambil cukai, kitalah suka hati buat apa dengan cukai itu untuk keutamaan negara. Tidak. Kita harus menjaga semua aspek-aspek daripada sesiapa yang membayar daripada segi kewangan tersebut. Kemudian kalau ia bukan 100% daripada segi kewangan, daripada cukai, ya, sebab kita faham dah beberapa kali ia telah disebutkan, di mana kita memahami bahawa sistem kewangan negara kita sekarang tidak bagus. Bermakna ia adalah amat-amat teruk sekali, di mana pembiayaan kesihatan ini menelan jumlah kos yang agak tinggi. Dan kadar inflasi kesihatan, ya, dia bukan inflasi sifar ataupun inflasi makanan ataupun kadar inflasi lain. Inflasi kesihatan ini adalah sesuatu yang lain, ya. Kadar inflasi kesihatan ini mengambil lonjakan yang ketara. Setiap tahun dia naik dengan lebih tinggi, ya, dengan mendadak. Dan perkara ini semestinya tidak boleh ditampung oleh hanya pembiayaan daripada kerajaan sahaja. Sebab itu kita kena bercakap dan kita kena berbincang tentang sistem bagaimana kita ingin memberikan manfaat kepada rakyat daripada segi kemungkinan sistem universal health coverage, di mana semua rakyat Malaysia diberikan insurans ataupun kita membiayai insurans mereka pula untuk menampung kos-kos ini. Jadi sebenarnya Naila, kalau kita nak kupas ini 3 hari 3 malam pun sebenarnya tak cukup. Banyak lagi perkara yang kita kena kupas, banyak lagi perkara yang kita kena bincang, ya. Tetapi daripada segi kewangan ini adalah satu-satu yang saya rasa amat penting untuk kita memberikan penilaian. Kerana kalau kita tidak ada struktur pembiayaan yang betul, tidak kisahlah apa sekali yang dibentangkan di parlimen tersebut, kelak tidak akan tercapai.
Ya, seperti yang Dr. Farhan katakan, banyak lagi sebenarnya kita nak bincangkan ini dan bukan saja mengenai dengan kertas putih kesihatan, kerana selepas ini kita akan juga menyentuh tentang RUU, kawalan produk merokok, yang juga lagi satu isu yang juga panas dibincangkan selain daripada isu bagaimana untuk membiayai mendana sistem kesihatan negara kita. Tetapi kita akan berinteraksi seketika kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Bertemu kembali dalam Fokus minggu depan dan saya masih lagi bersama dengan Dr. Farhan Rusli, pakar perubatan kesihatan awam, bincang tentang kertas putih kesihatan dan juga mengenai dengan RUU kawalan produk merokok. Tetapi Dr. Farhan, berbalik kepada kertas putih kesihatan buat seketika sahaja lagi, tetapi kita nak bercakap tentang kertas putih ini yang mana tadi Dr. Farhan sudah pun terangkan pelbagai masalah dalam sistem kesihatan kita ketika ini dan ada juga menyentuh tentang usaha pihak kementerian untuk mengadakan libat urus ataupun engagement dengan pelbagai pemegang taruh ataupun stakeholder. Dan kita tahu stakeholder management ini juga satu aspek yang penting dalam sistem kesihatan, kerana selain daripada isu pendanaan ataupun isu kewangan, salah satu masalah utama dalam sistem kesihatan awam negara kita adalah mengenai dengan birokrasi ataupun lapisan birokrasi, terutamanya dalam kementerian dan dalam jentera sektor kesihatan kita. Dan kalau kita nak bercakap dalam konteks kertas putih kesihatan ini yang bertujuan untuk membawa perubahan dan reformasi yang lama dinanti-nantikan, adakah kertas putih kesihatan ini mampu untuk membawa seluruh jentera kementerian dan juga dapat mengatasi masalah lapisan birokrasi dalam sektor kesihatan? Kalau ingin untuk kita kata untuk mengatasi lapisan-lapisan birokrasi ini, Nailah, sebenarnya secara jujurlah kita ada masa yang pendek, jadi saya cuba memberikan maksimum value lah. Di mana sebenarnya kalau kita ingin mengatakan tentang birokrasi, macam mana kita ingin menjadikan kita punya sistem kesihatan lebih mampan sebagainya, kita kena ceritakan tentang decentralization of power. Bermakna sesebuah kementerian itu tidak haruslah menjadi the business implementer. Apa maksud saya? Kementerian Kesihatan ini unik. Dialah yang membuat polisi dan dasar. Dia sebenarnya yang memberikan sistem ataupun memberikan perkhidmatan kesihatan tersebut, dan dia juga sendirilah menilai diri dia bagus ke tidak. Ya? Jadi apabila sesebuah kementerian ataupun satu kementerian itu kena melaksanakan semuanya dengan diri sendiri, kita harus faham birokrasi ini akan berlaku di mana mereka di peringkat eksekutif dalam kementerian, ya, contoh-contoh mereka yang melangkah polisi-polisi dalam kementerian, mereka boleh je cross the line and masuk kepada sistem perkhidmatan di dalam kementerian sendiri dan sebagainya. Dan ini menjadi sesuatu yang tidak bagus. Dan inilah sebenarnya kenapa kita merasakan birokrasi yang amat teruk sekali lah kita mengatakan, ya. Dan contoh-contoh ini kita boleh nampak daripada segi di mana pengambilan doktor, di mana ia tidak ada, kita mengatakan balance ataupun imbang di sesuatu tempat. Sebab itu saya mengatakan kalau dengan kertas putih ini, dia salah satu tonggak ataupun perkara yang dia menekankan, iaitu memberikan perkhidmatan kesihatan yang menyeluruh kepada semua rakyat Malaysia. Ya? Tapi kita umum tahu, ya, kalau anda di Kuala Lumpur, akses kepada pakar-pakar yang tertentu adalah lebih bagus kalau anda berada di Kapit, anda berada di Tebedu, di Sarawak, anda ada di Miri, ataupun di Tuaran, di Sabah dan sebagainya, ataupun di Labuan. Kita tahu sistem kesihatan kita di Malaysia ini tidak seimbang. Dan kita harus faham, kalau kita ingin mencapai pakar-pakar itu, kita tidak boleh menjadi policy maker dan kita juga menjadi policy implementer. Kerana kita tidak boleh memberikan penilaian yang objektif dan progresif. Sebab kita menilai diri kita sendiri pada hujung hari. Dan sebab itulah, kalau betul kita ingin memastikan sistem kesihatan kita melangkau dan meneruskan transformasinya secara betul, kita harus ada decentralization. Di mana implementer ataupun kita punya service provider operation ini haruslah diasingkan daripada Kementerian Kesihatan. Bermakna Kementerian Kesihatan memainkan peranan sebagai pemantau dan policy maker dan policy advisor. Itu sebenarnya perkara yang paling bagus. Dan contoh-contoh yang kita boleh tengok adalah mungkin di negara UK, di mana mereka ada National Health Service, di mana mereka ada HMO, iaitu Health Management Organization, yang memastikan sistem perkhidmatan mereka adalah bagus. Dan kita kena faham bahawa semua sistem ada kelemahan-kelemahan mereka. Apa yang saya ingin tekankan di sini, kita mempunyai situasi yang unik di mana kita boleh mengambil contoh-contoh daripada negara Singapura, negara Israel, negara UK dan sebagainya,
dan memberikan apa paling positif daripada sistem-sistem kesihatan mereka, contohnya di Singapura dengan universal health coverage mereka atau social health insurance mereka, dan kita buatkan rangka baru untuk negara kita. Tak perlulah kita test the water lagi sekali, sedangkan ada negara-negara lain yang sudah memberikan feedback-feedback mereka apa yang bagus dan apa yang tidak. Jadi kita buang mana yang keruh itu, kita ambil yang baik untuk merangkakan sistem kesihatan yang terbaik untuk negara kita. Okay, kita berbaki beberapa minit saja lagi kerana kita perlu bincangkan juga tentang RUU Kawalan Produk Merokok yang juga dijangka dibentangkan pada awal bulan ini. Dan kita tahu isu mengenai RUU Kawalan Produk Merokok ini sebelum ini ada cetuskan sedikit kontroversi apabila bahan cecair nikotin itu dikecualikan daripada senarai Akta Racun. Itu menimbulkan sedikit kebimbangan terutamanya dalam kalangan pakar-pakar kesihatan. Jadi untuk kita melihat kepada RUU Kawalan Produk Merokok yang akan dibentangkan tidak lama lagi, apa pentingnya untuk kita melihat dalam kalangan ahli politik, ahli parlimen, pemimpin-pemimpin negara untuk bertindak dengan penuh urgensi untuk meluluskan RUU Kawalan Produk Merokok ini? Jadi Raila, hari ini saya ingin tekankan ya, sebagai seorang pakar kesihatan awam yang tidak mengambil pihak kepada mana-mana belah, ya, apabila nikotin itu telah dikeluarkan daripada list daripada senarai atau racun, itulah penderhakaan paling terbesar sekali kepada kesihatan awam Malaysia. Kerana apabila perkara itu dilakukan, ia tidak mengambil kira tentang impak yang telah dilaksanakan ataupun telah berlaku dan akan berlaku kepada generasi-generasi yang akan datang. Di mana sekarang tiada pemantauan, sekarang tiada undang-undang untuk tidak membenarkan nikotin dan cecair tersebut dijual kepada sesiapa sahaja termasuk kanak-kanak. Ya, sebab itulah sebelum kita boleh melaksanakan perkara itu, kita harusnya membentangkan dulu rang undang-undang yang baru sebelum kita boleh mengeluarkan ia pada senarai. Dan sebab itulah saya mengatakan GEG ini harus dilaksanakan dengan pantas dan secepat yang mungkin, bukan dengan mengambil kira aspek keuntungan duit kepada negara, malah kita kena mengambil aspek hanya keuntungan kepada kesihatan dan kesejahteraan rakyat. Kalau benar kita punya perkara adalah reformasi, kalau benar kita punya hakikatnya kita ingin memberikan sesuatu rakyat yang lebih sihat, ya, seharusnya kita tidak boleh mengambil wang haram daripada mengambil daripada apa penjualan nikotin, kerana kita tahu merokok dan sesuatu yang membahayakan badan kita itu adalah sesuatu benda yang haram. Jadi penjualannya juga adalah haram. Dan apabila kita mengambil duit tersebut dan menggunakannya untuk memberikan balik kepada rakyat kita, sebenarnya itu adalah satu langkah yang amat teruk sekali. Seharusnya kita mengambil langkah daripada negara-negara lain yang telah mengharamkan terus vape dan juga nikotin-nikotin cecair ini, kerana kita tahu kawalannya adalah amat susah sekali, dan pada 20-30 tahun yang akan datang akan ada lagi ramai kanak-kanak sekarang ini yang akan mengada penyakit paru-paru ataupun masalah ketagihan kepada produk nikotin dan sebagainya. Lainlah. Ya, bercakap tentang pengecualian bahan cecair nikotin daripada Akta Racun itu, kita masih belum move on lagi daripada perkara itu kerana kita masih belum mendapat penjelasan penuh, gambaran penuh kenapa keputusan itu diambil, sedangkan what's the rush? Apa perlu digesa-gesa apabila kita lihat RUU Kawalan Produk Merokok ini baru saja ingin dibentangkan pada bulan ini. Jadi melihat kepada keputusan yang diambil oleh kepimpinan ketika itu, Menteri Kesihatan dan juga Menteri Kewangan yang meluluskan Akta Racun pada ketika itu, pindaan Akta Racun itu, apa harapan Dr. Fahan melihat kepada RUU Kawalan Produk Merokok ini apabila kita lihat kepimpinan mungkin di situ kita boleh lihat ada pertimbangan mengambil kira kepentingan kesihatan dan juga kepentingan ekonomi, kepentingan industri. Adakah Dr. Farhan yakin dengan apa yang kita akan lihat dalam RUU GEG tidak lama lagi? Sebelum RUU itu diluluskan, kita harus meletakkan balik nikotin itu di dalam senarai Akta Racun untuk mendapatkan sesuatu kawalan. Kita harus juga kena memahami bahawa apabila sesuatu itu dibentangkan di dalam parlimen, perkara itu tidak akan diluluskan dengan cepat, ya. Ia mungkin akan diarahkan untuk diletakkan di dalam PSSC, Parliamentary Special Select Committee, untuk diperhalusi lagi. Dan kita tahu pembacaan pertama, kedua dan ketiga tidak akan berlangsung dalam masa sehari. Ia akan mengambil masa yang agak panjang. Dan kerisauan saya sebagai seorang pakar kesihatan,
berapa lama lagi kita ingin menunggu dan berapa ramai lagi kanak-kanak di dalam negara kita dan juga orang awam di dalam Malaysia ini kita ingin menjejaskan kesihatan mereka hanya untuk keuntungan wang rakyat dan hanya untuk menguntungkan beberapa parti. Itu sebenarnya sesuatu yang kita harus bincangkan dan kita harus mengatakan dan juga kita harus meminta dan mendesak kepimpinan sekarang. Apakah kewajaran mereka untuk melaksanakan perkara tersebut? Dan jika pemberian ataupun jawapan mereka tidak memuaskan, mereka harus meletakkan ia balik di dalam akta racun. Kerana perkara ini, percayalah, bukan saya seorang sahaja, malah mana-mana pakar pun memahami tentang bahayanya bila benda ini dibiarkan begitu sahaja tanpa apa-apa dilaksanakan. Ya, tinggi harapan yang diletakkan kepada pemimpin untuk memastikan RUU kawalan produk merokok ini bukan sahaja diluluskan tetapi dapat merangkumi keseluruhan kebimbangan yang masyarakat pegang pada isu merokok ini dan diharapkan segala kebimbangan ini dapat diatasi dan dapat covered dalam RUU kawalan produk merokok yang kita dapat lihat dalam masa yang terdekat dan juga mengenai dengan kertas putih kesihatan tentunya minggu depan adalah minggu yang menarik untuk kita ikuti pelbagai perkembangannya di Kabinet dan juga di Dewan Rakyat. Terima kasih kepada Dr. Farhan Rusli, pakar perubatan kesihatan awam sudi bersama kami kongsikan pandangan mengenai dengan kertas putih kesihatan dan juga RUU kawalan produk merokok dan terus saja ikuti perkembangannya bersama kami di Astro Awani sepanjang minggu depan dalam kita mengikuti pelbagai perkembangan dalam sektor kesihatan negara kita. Itu saja untuk fokus minggu depan jam ini bersama saya Nailah Huda. Salam hormat.